Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kali ini kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan senantiasa ngobrol dengan orang-orang yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, ya, kita akan ngobrol bareng seorang yang alhamdulillah telah hijrah dari yang namanya perkara riba. Karena kita tahu bahwasanya riba itu dosanya sangat luar biasa. Kalau kita lihat lagi, riba itu dosanya yang paling kecil itu adalah seperti berzina dengan orang tuanya, dengan ibunya. Maka ini dosa yang sangat luar biasa, itu dosa yang paling kecil. Maka pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng narasumber kita, menceritakan bagaimana kisah beliau ya hijrah dari yang namanya dunia ribawi ya. Untuk itu langsung aja kita sapa, ada Bapak Fendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah ini pemirsa, Bapak Fendi ini dulu pernah kerja di salah satu bank ya Pak ya? BUMN. BUMN. Iya. Langsung aja kita sebutin aja biar banyak yang hijrah nih Pak. Iya. Iya. Berapa tahun dulu Pak? Lebih kurang 24 tahun. 24 tahun ya. Sebelum kita lebih jauh Pak, motivasinya sebenarnya untuk keluar dari pekerjaan yang mohon maafnya, saya yakin pasti uangnya banyak di situ. Iya. Motivasinya apa Pak? Ya motivasinya ya memang hijrah itu adalah kunci utama yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Dalam hal ini saya sebagai pekerja dulu ya, pekerja di salah satu bank yaitu BRI. Di situ kalau kita bilang ya kerja di situ adalah kerja yang cukup menantang Allah dan Rasulnya gitu kan, menantang Allah dan Rasulnya, itulah riba yang apa Ustadz sampaikan tadi gitu. Dan kemudian setelah saya mengkaji dan mengaji, ternyata itu memang harus saya tinggalkan pekerjaan saya yang memang selama 28 bulan itu saya lakoni gitu. Masya Allah. Oke Pak, sebelum kita lebih jauh untuk bercerita pengalaman Bapak ya bekerja di salah satu bank konvensional, kita kembali dulu ke masa kecil dulu Pak. Ya, Masya Allah. Sebelum ya bisa saya kategorikan menjadi seorang yang sukses seperti sekarang ini, ya dulu saya dengar-dengar tinggal di kampung dan pekerjaannya petani, nyawah di sawah, benar Pak? Benar sekali. Saya terlahir dari seorang ibu dan seorang ayah yang pekerjaannya yaitu petani. Petani ini banyak ya. Ya, kalau saya sendiri terlahir dari seorang petani padi, sawah lah gitu. Ya. Yang kalau dari kota Medan ini lebih kurang hampir 30 kilo ya. Lebih kurang jauhnya yaitu di desa Binjai Bakung, Kecamatan Pantelabu, di salah satu daerah pesisir pantai lah di situ. Nah, dan lahir di situ dulu Pak? Dan saya lahir di situ. Nah, sesuai dengan KTP-nya. Lahir di Binjai Bakung seperti itu. Kemudian setelah saya sekolah di SD di Binjai Bakung, saya hijrah. Hijrahnya di kota Medan yaitu di tepatnya di Kebun Bunga ya. Di situ banyak sarana olahraga dulunya. Dan kemudian saya tinggal bersama kakak dan abang saya di situ. Dari situlah saya memulai sekolah kembali, melanjutkan sekolah menengah pertama yaitu SMP. Setelah itu sembari dengan sekolah saya juga bekerja dalam arti sambilan untuk membiayai hidup saya dan membiayai untuk keperluan saya seperti emang itu. Kalau tingkat SMP dulu kerjanya apa sih Pak? Itu kan kalau tenis ya dulu saya di apa kok Ustaz tahu olahraga tenis itu kan ada yang namanya menjaga bola gitu kan. Saya sempat di situ menjaga bola dan sekalian sembari menjaga sembari berlatihan kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya main tenis dan waktu SMA saya sudah bisa menjadi pelatih gitu di salah satu tempat di waktu Kebun Bunga. Masya Allah, berarti bisa nanti kita lawan tenis. Insya Allah. Oke,
Berarti dari situlah mulai Bapak hijrah dari kampung, melanjutkan pendidikan di kampung, karena mungkin di kampung pendidikan kurang Pak ya dulu ya? Kalau pendidikan ada sih, jadi jarak tempuh antara desa Binjai Bakung itu harus ke Ibu Pakam. Jauh. Dan kendaraan waktu zaman saya kecil itu ya yang ada cuma sepeda, bukan sepeda motor ya, liring kali. Wah itu dengkulnya locot juga itu Pak kalau dari Binjai Bakung ke Ibu Pakam. Benar. Oh jadi akhirnya hijrah ke Medan untuk melanjutkan pendidikan di situ. Iya. Sampai tamat? Tamat sekolah menengah atas. Sampai tamat SMA. Emang dulu cita-citanya sebagai apa sih Pak? Kalau saya waktu kecil memang pengennya jadi insinyur. Karena saya di pertanian mungkin pengennya jadi insinyur ya. Allah tidak mengendaki saya menjadi insinyur kan gitu. Kemudian setelah saya tamat SMA, kemudian saya melatih tenis banyak di beberapa tempat, terutama kemarin saya sudah di Pinang gitu. Di Pinang untuk menjadi anggota salah satu angkatan darat di Kodam gitu. Masya Allah. Di Pinang. Kemudian ada di Pinang lagi dari dan saya di situ saya minta pendapat dari orang-orang yang saya percaya bisa membantu saya untuk ternyata sudahlah kamu baiknya di aja seperti itu. Karena mungkin dilihat apanya Pak? Mungkin dari sisi fulusnya duitnya lebih selerinya mungkin lebih itu dan kerjaannya mungkin lebih tereng di perbankan gitu Pak. Oh, Masya Allah. Jadi akhirnya kecemplunglah di bank. Dan waktu itu memang saya dengan agama ini awam gitu. Bahwasanya di situ tidak tahu lah gitu. Seperti itu Ustaz. Oh. Oke Pak, jadi ketika sudah kecemplung dalam dunia perbankan dulu awal karir di kerja di perbankan ini sebagai apa? Oh, sebagai office boy. Office boy. Oh, office. Dari dasar. Dan kemudian setelah office boy ada pelamaran, kemudian saya diterima jadi pegawai sementara, kemudian jadi pegawai tetap CS, kemudian saya dipercaya untuk menjadi marketing kan, menjadi marketing, kemudian ada lagi job opening gitu kalau di perbankan itu saya dipercaya untuk memimpin suatu unit, itu namanya kepala unit kalau sekarang. Tak lama kemudian saya sebagai kepala unit dengan begitu kalau dibilang gemilang lah prestasi saya dalam perbankan ini, saya diangkat menjadi asisten manajer. Wow. Lompat dari satu ini langsung ke dua. Wow. Bukan satu ke satu kan, satu ke dua. Dan kemudian saya dimutasikan di salah satu kabupaten, kemudian ke provinsi, kemudian ke kabupaten, kemudian di luar provinsi yaitu di Kota Bogor menjadi manajer. Masya Allah. Jadi karir tertinggi Bapak dulu sebagai pimpinan cabang pembantu. Cabang. Pak kalau boleh tahu Pak, gaji dulu berapa berapa yang Bapak dapatkan per bulan? Kalau salary yang saya terima kalau diakumulasikan per bulannya itu 30 juta. 30 juta itu gaji yang saya terima. Belum lagi bonus, belum lagi insentif dan yang lain-lain gitu. Terus gak nyesel Pak? Ya. Meninggalkan kalau, itu semua itu. Kalau kata orang, kata manusia itu memang kalau dilihat secara kasat mata itu memang menyesal. Tapi kalau saya melihat dari sisi akhiratnya aja. Karena yang saya sampaikan tadi menurut surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ya 275 sampai 279 yang itu intinya saya menjadi sadar akan hal ini. Meninggalkan itu, jadi Bapak tinggalkan semua dah. Tinggalkan dan saya beralih sekarang menjadi seorang petani. Balik lagi petani. Tapi dulu petani padi, orang tua saya sekarang saya beralih ke petani sawit gitu. Berarti sempat berapa tahun dulu Bapak kerja di perbankan? 24 tahun. 24 tahun dengan gaji segitu pemirsa dan rela dilepas semua, Masya Allah. Pak itu rasa bergejolak itu kapan mulai? Rasa bergejolak setelah saya berangkat haji dulu kan. Sebelum berangkat haji saya sudah berjanji sama Allah. Saya akan meninggalkan ini ya Allah. Kenapa? Karena udah tidak nyaman lagi dan sudah tidak lagi apa namanya
berniat lagi untuk bekerja. Ternyata apa yang terjadi? Satu sisi karir saya terus menanjak itu. Tahun 2015 saya itu haji. 2016 saya dipercaya menjadi manajer di salah satu kota Bogor kalau saya tahu kan. Di situ kemudian dinaikkan lagi menjadi pimpinan cabang. Nah, disitulah antara kiri dan kanan mana yang saya dulu kan ya. Kalau saya dirikan kiri kan berarti jalannya rusak nih. Ini jalan yang kanan ya, insya Allah saya hijrah dari situ. Masya Allah. Jadi ini digambar apa ya? Pulang dari haji jadi tambah kuat. Tambah kuat. Masya Allah. Tapi itu dulu yang nasihati Bapak, mohon maaf nih, Pak. Dinasihati orang kah, atau pas baca Quran lewat di situ kah, atau mungkin ada cuplikan apa yang membuat hati Bapak bergetar ketika itu? Yang pertama, anak saya dulu, anak saya kan dua-duanya di pesantren. Di pesantren, kemudian dia mempelajari tentang agama, mendalami tentang agama. Ya, Mas Ai, orang tuanya bekerja di salah satu bank yang kategorikan riba gitu, yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi anak Bapak langsung menegur Bapak ketika itu? Iya, enggak anak saya tapi istri saya dulu. Istri yang menegur. Nah, sudahilah ini katanya. Karena, ini maaf kembali ke belakang, karena waktu saya kerja itu segala cobaan ini cukup banyak. Terutama dari segi keluarga, anak saya sakit, istri saya sakit-sakitan dan gitu. Kemudian di rumah tangga itu tidak terjadi keharmonisan kan gitu. Saya pergi pagi pulang malam. Artinya pergi pagi itu tidak melihat matahari, pulang tidak melihat matahari gitu. Artinya alergi gitu. Seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya hijrah, istri saya itu kalau dikategorikan istri saya itu tiap bulan dulu ke Pineng berobat. Itu kan ada sakit kista di rahim. Setelah saya hijrah semua ngaji, alhamdulillah mungkin Allah memberi bukan teguran artinya, inilah hasil hijrah kamu. Istri saya sekarang alhamdulillah penyakitannya udah bukan tersembuhkan, artinya sudah mengurangi rasa sakit yang dulu sebulan, sekarang tidak lagi pernah ke Pineng gitu. Itulah. Masya Allah, artinya memang ternyata benar gitu, dari makanan halal itu bisa menjadi penawar atau mungkin dari makanan yang kurang halal atau mungkin yang haram itu bisa jadi penyakit nih, Pak. Oke, kita tahan dulu, insya Allah nanti setelah ini kita lanjut kembali, Pak. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol lagi bagaimana cerita dari Pak Fendi untuk meninggalkan gaji yang cukup besar, 30 juta di tangan, belum plus bonus lagi. Itu semua ditinggalkan. Dan apa saja tantangan-tantangan setelah meninggalkan itu, insya Allah nanti kita akan lanjut kembali. Tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan kita masih ngobrol bareng Pak Fendi. Ya, kita ngobrol bagaimana proses hijrah dari Pak Fendi yang dulu menjadi seorang pegawai bank dengan gaji yang bukan kategori sedikit, ya, kategori yang cukup lumayan. Tadi sudah dapat gambaran kita bahwasannya per bulan itu bisa mencapai 30 juta, belum bonus lagi. Artinya kalau plus-plus bonus itu mungkin bisa mencapai 50-an lebih mungkin, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kita lanjut kembali, Pak, ngobrol kita. Ya. Setelah Bapak akhirnya memutuskan untuk hijrah, meninggalkan pekerjaan yang gajinya cukup lumayan. Apakah itu tidak ada mohon maafnya, cemooh, tantangan mungkin dari pihak keluarga dan lainnya, itu bagaimana, Pak? Baik. Sebelum saya hijrah memang sudah saya sampaikan kepada terutama orang tua kan. Nah, kalau istri kan tadi sudah mendukung dan anak, orang tua dan saudara-saudara yang sering ngobrol sama saya, mereka pada prinsipnya tidak akan menolak karena itu kebaikan gitu. Artinya mereka memahami juga. Memahami, tapi mereka kan pada dasarnya memahami aja tapi pelaksanaannya belum gitu.
Artinya itulah yang saya tangkap dari mereka gitu. Oh, enggak sempat dikucilkan. Enggak kalau dikucilkan. Enggak sempat dicemoohan, si Pendi ini bodoh kali, mohon maaf ya gitu, Pak. Gaji besar-besar ditinggalin gitu. Kalau saudara sendiri sih seperti saya sampaikan tadi, tidak ada mencemooh, bahkan mendukung. Mungkin di satu sisi, satu pihak mungkin ada teman-teman, ada yang lain-lain mungkin bisa menyampaikan itu kepada saya atau kepada orang lain gitu. Artinya saya mendengar juga Spendi itu udah jabatannya tinggi, kenapa hijrah, kenapa rugi kali, bentar lagi jadi pimpinan cabang loh, membesar gitu, megang itu gajinya besar. Namun itu saya anggap sebagai angin lalu aja, nggak ada rasa apa-apanya menurut saya gitu. Masya Allah. Jadi kita balik lagi Pak, ketika istri mengajak Bapak untuk hijrah, itu Bapak nggak merasa kayak kesambar petir di siang bolong itu? Nggak. Duitnya banyak loh, dek gitu loh. Nggak. Dia karena kemarin pernah mengajak pertama kali, seandainya aku hijrah, apa yang ku kerjakan? Mungkin nanti tanganku bisa begini aja, biasa kan nulis gitu kan. Tapi Masya Allah ya, Allah sudah menerangkan hati seseorang, membuka hati seseorang untuk hijrah, ternyata tidak seperti apa yang saya bayangkan gitu. Artinya Alhamdulillah ketika Bapak dengar ajakan dari istri, Bapak langsung sambut. Iya. Itu nggak ada rasa bergejolak lagi, nanti dulu lah deh, sayang duitnya sih banyak. Nggak ada. Karena yakin tuh masalah rezeki itu Allah yang semua yang ngatur gitu. Masya Allah. Iya. Jadi ternyata setelah Bapak hijrah, segi positif apa yang Bapak rasakan di hati? Segi positif yang saat ini saya mengalami sendiri ya, ada ketenangan batin dari hati saya bahwasanya dengan tidak bekerja, saya bisa beribadah kepada Allah lebih kontinu lagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang dulunya sholatnya istilahnya, memang saya sholat lima waktu mungkin nggak bisa berjamaah dan kemudian bersilaturahmi kepada tetangga pun dulunya nggak pernah gitu. Dengan hijrahnya ini positif silaturahmi itu terjalin gitu. Artinya gitu. Silaturahmi lebih bisa terjalin. Kalau dulu ya mungkin ya tadi ya. Iya, pagi-pagi pulang malam. Gimana mau silaturahmi? Iya betul. Waktu untuk keluarga juga nggak ada. Nggak ada. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah nggak takut miskin dulu Pak ketika meninggalkan itu. Saya sama sekali rasa takutnya nggak ada. Yang saya rasa takutnya takut sama Allah aja gitu. Dan perlu saya sampaikan juga, ternyata Allah memberikan kelebihan daripada apa yang saya terima waktu saya di perbankan. Sekarang ini? Iya. Tapi Bapak cuma petani. Iya, saya ada petani, ada beberapa hektar sawit yang saya kelola dan alhamdulillah waktu saya sebelum resign itu harga sawit mungkin harga yang di bawah 1.000. Setelah saya resign ternyata harga sampai kemarin bisa melonjak sampai dengan 3.000 lebih. Dan kalau sekarang saat ini waktu ini hari yang saya dapat informasi dari adik saya yang jaga, itu bisa sekarang 2010. Yang dulunya 1.000 gitu loh. Berarti artinya Allah ganti. Allah ganti dengan yang halal. Jadi artinya gak usah takut kalau mau hijrah, jangan takut miskin, pasti Allah ganti halal. Iya benar. Dan itu sudah Bapak rasakan? Iya, sekarang saya rasakan betul-betul nikmat apa yang saya rasakan ini. Kenikmatan Allah yang saya rasakan saat ini. Masya Allah. Dan untuk waktu itu lebih banyak untuk keluarga, untuk tetangga? Iya, terutama untuk ibadah. Untuk ibadah itu sudah lebih nyaman. Iya. Masya Allah, luar biasa. Pak, ini kan sudah Bapak jalani, sudah Bapak rasakan. Pertanyaan saya, apakah semua pegawai-pegawai perbankan itu sebenarnya nggak paham dengan ayat tadi, tidak tahu konsekuensi ketika mereka kerja di situ dan mati dalam keadaan seperti itu, mereka semua tahu nggak sih sebenarnya, Pak? Ya, kalau saya bisa menyampaikan sebenarnya mereka tahu, tapi keyakinan mereka kan belum yakin 100% yakin bahwasanya rezeki bisa diganti sama Allah kan gitu. Keyakinan yang penting yakin gitu. Mereka tahu tapi belum yakin gitu. Itu. Artinya mereka ini masih ada rasa takut
kalau aku resign, mau kerja apa? Mau kasih makan apa anakku? Ya, ada rasa takut di situ. Ada rasa takut di situ. Karena Allah itu kan sudah berjanji, setiap makhluknya aja sudah diberikan rezeki masing-masing. Sedangkan burung yang terbang dari pagi, pulangnya pasti dia membawa kekenyangan di lambungnya, seperti itu. Masya Allah, udah dapat jaminan ya. Iya. Masya Allah. Tapi mereka mungkin masih ragu untuk meninggalkan. Tapi mungkin lah kalau nasihat Bapak lah, buat teman-teman yang sekarang ini masih berkecimpung dalam dunia ribawi. Kira-kira kalau Bapak sendiri ingin Bapak sampaikan, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka-mereka itu? Saya hanya berharap dan berdoa semoga mereka diberikan hidayah dan keyakinan untuk benar-benar bisa hijrah demi ketenangan jiwa mereka. Sebenarnya mereka ya saya bilang ya kurang tenang lah dalam bekerja di suatu bank. Karena saya mengalami 24 tahun itu ketenangan untuk diri kita sendiri aja tidak ada. Tapi kan uang banyak, Pak. Apa dengan uang yang segitu banyaknya apa sih yang nggak bisa didapetin sih? Iya, betul. Masalah materi memang itu bukan jaminan. Masalah materi itu bukan jaminan, tapi masalah hati dan ketenangan yang perlu kita tanamkan gitu. Walaupun gaji itu dikit. Iya, pasti. Masya Allah, gitu ya. Artinya walaupun gaji besar belum tentu tenang. Betul. Jadi kalau kita misalnya lihat pejabat-pejabat itu yang duitnya banyak, yang mobilnya bolak-balik ganti, rumahnya di mana-mana, belum tentu hidupnya tenang. Belum tentu hidupnya tenang, betul. Masya Allah, berarti ketenangan itu sebenarnya mahal juga Pak ya? Harus meninggalkan hal-hal yang tadi, yang tidak halal tadi ya? Iya. Masya Allah, luar biasa sekali. Iya. Ini pemirsa, kita bisa ambil pelajaran nih dari Pak Pendi ini sangat banyak sekali. Ternyata Pak Pendi sendiri ini ketika meninggalkan itu udah gak ada ragu-ragu lagi. Yakin dan seyakin-yakin dan akhirnya benar gak ada keraguan. Ya Allah ganti semua itu dengan yang lebih baik dan lebih halal. Seperti yang Bapak rasakan sekarang. Benar. Luar biasa. Nah sekarang apakah dulu sudah Bapak rencanakan? Aku setelah hijrah ini udah adanya sawitku nih sekian hektar gitu. Iya. Atau mungkin itu belum dipersiapkan dari Bapak dari awal? Sebenarnya sebelum saya hijrah itu memang ada kebun. Dan kemudian kebun itulah yang memang nanti kalau saya hijrah, insya Allah saya mau fokus dalam usaha petani tadi. Dan waktu saya belum hijrah, itu kebun sawit memang agak terlantar lah gitu, agak terlantar dan kemudian tidak konsentrasi untuk perawatan. Dan hasilnya ya namanya tidak dirawat ya mungkin orang aja tidak dirawat mungkin bisa rambutnya gondrong, kukunya bisa panjang gitu kan. Kurang gizi, gak ada yang dirapin dan sama dengan kebun juga gitu, perlu perawatan. Dan ternyata setelah dirawat ya Alhamdulillah Allah ganti dengan hasil yang lumayan. Lumayan banyak itu. Masya Allah. Luar biasa. Artinya janji Allah pasti itu. Ketika pasti kita meninggalkan yang hal-hal yang seperti itu, ribawi, pasti Allah akan gantikan. Yeah. Tapi kan banyak juga Pak, orang yang mohon maafnya ketika dia hijrah, pasti ya kadang ekonominya juga anjlok. Iya, pasti. Karena Allah itu tidak akan mencoba orang yang di luar kemampuan dia kan. Pasti Allah berikan cobaan. Mungkin dulu cobaan saya seperti kerja dulu anak saya sakit, istri saya sakit dan keluarga pun artinya tidak ada kenyamanan, keharmonisan ya. Itu cobaan. Dan teman-teman yang saat ini hijrah tapi saat ini memang ekonominya agak kurang bagus, itu memang cobaan. Sejauh mana dia bisa melalui cobaan yang diberikan sama Allah gitu kan. Balik lagi ke keluarga, emang keluarga dulu sakit-sakitan sakit apa aja sih Pak? Kalau anak itu ya namanya penyakit itu kadang-kadang demam, batuk. Kalau istri saya sendiri kista di rahim gitu. Kalau anak ya namanya demam, apa namanya menceret dan lain-lain gitu. Sering ada aja sakit gitu. Iya gitu. Tapi Alhamdulillah setelah hijrah? Alhamdulillah setelah hijrah istri saya tidak ada lagi kambuh-kambuh penyakitnya dan anak saya Alhamdulillah pun sehat-sehat sekarang.
Malah fisiknya saya lihat udah bagus. Udah bisa main tenis bareng. Iya, enggak main tenis. Oke. Berarti enggak ada yang nurun sama orang tua. Iya. Masya Allah. Berarti hobinya main tenis dulu, Pak ya? Iya, dari SD. SD? Iya. Oh, hobi main tenis. Masya Allah. Bahkan pelatih tenis dulu. Malah, sampai sekarang masih aktif? Aktif. Dan dulu saya sempat dijadikan atlet Porda gitu dari Labuan Batu. Porbeng dari... dan dari Sumatera Utara ke Jogja, ke Palembang gitu. Berarti atlet lah dulu. Iya, dulu atlet gitu. Masya Allah. Berarti dari awal menjadi seorang atlet, kemudian ditawari pekerjaan di perbankan, berkecapung di dunia perbankan selama 24 tahun. Benar. Akhirnya Allah berikan hidayah, dan semua itu Bapak tinggalkan. Iya, iya. Kekayaan dahulu Bapak tinggalkan. Iya, benar. Tapi alhamdulillah Allah akan gantikan yang lebih baik ya. Masya Allah, luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Dan itu banyak orang-orang seperti Bapak di sini. Alhamdulillah, nggak banyak sih. Kalau ada komunitas kita namanya X-Bank, XBR itu lumayan sekarang. Namun, kalau saya melihat sekarang kebanyakan sudah mulai itu bimbang mereka untuk meneruskan karir di bank gitu kan. Karena ketentuan-ketentuan mungkin banyak lah ya yang harus dipertimbangkan di situ mungkin. Masya Allah, luar biasa. Oke Pak, nanti kita akan lanjut kembali ngobrol kita ya, bagaimana keadaan Bapak sekarang ini, bisnis Bapak, dan apa aja kegiatan Bapak setelah meninggalkan itu. Tapi nanti di segmen yang ketiga. Baik. Nah pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Pak Fendi. Kita masih ngobrol bagaimana proses hijrah beliau ya, dari awal bagaimana mengawali karir beliau bekerja selama 24 tahun di perbankan. Dan alhamdulillah Allah berikan hidayah ya lewat dari keluarga beliau sehingga beliau tanpa ragu untuk meninggalkan kekayaan yang selama ini beliau rasakan, gaji yang sangat besar ya, yang menjadikan beliau bisa hidup mewah, tapi semua itu beliau tinggalkan ya untuk yang namanya kenyamanan di dalam hati. Nah, kita lanjutkan kembali ngobrol bareng Pak Fendi. Oke, Pak, sekarang setelah Bapak tinggalkan semua yang namanya ribawi itu, Pak, apa kegiatan Bapak sekarang? Kegiatan yang pertama, kalau mencari nafkah, saya sendiri menjadi seorang petani di salah satu kabupaten Labuan Batu. Kemudian saya ngaji dan dakwah. Karena dakwah saya ini ada satu, bukan organisasi, itu salah satu aliansi pengusaha muslim gitu. Asalim gitu kan. Jadi saya sembari ngaji, sembari dakwah gitu. Oh, itu boleh digambarkan Pak, kira-kira bagaimana kegiatan itu? Kegiatan kita mendakwai teman-teman yang saat ini ada usahanya, kita satukan mereka untuk meningkatkan terutama di sektor masing-masing gitu. Kalau saya sektor pertanian, ada di usaha laundry, bengkel, usaha sembako dan lain-lain sebagainya gitu. Oh gitu. Dan itu kita ada pertemuan lah gitu di Asalim gitu. Dan pertemuan itu membahas tentang usaha atau pengajian atau bagaimana sih? Yang utama pengajian dulu kita. Kalau kalau usahanya belakangan, nomor berapa gitu. Kalau usahanya kan namanya usaha yang udah settle gitu kan, itu kita nggak perlu ngajarin lagi. Ya, kita nggak perlu ngajarin lagi dia usahanya begini-gini, teorinya udah tahu sendiri. Tapi kita mari kita membahas tentang Islam bagaimana kondisi umat sekarang kan gitu kan. Dan sekali pertemuan itu ada berapa orang sih Pak? Kita bisa kadang-kadang kemarin ada 40-50 gitu-gitu. Seperti dahoro gitu, Star. Masya Allah, luar biasa. Dan itu eventnya per bulan kah atau bagaimana? Tiga bulan sekali buat ada pertemuan seperti itu. Alhamdulillah, dan mereka positif. Insya Allah. Masya Allah. Dan itu juga untuk apa ya, selain menjaga ukhuwah, juga nge-branding
para pengusaha-pengusaha ini supaya mungkin bisa saling tukar pikiran. Iya, benar, benar. Dan segi positif yang sekarang sudah dijalani apa aja sih, Pak? Iya, banyak teman-teman kita yang tadinya belum ngaji, sekarang alhamdulillah udah ngaji gitu. Ya, gitu aja, kita rekrut mereka untuk segera hijrah dari yang belum ngaji menjadi ngaji gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah mulai banyak. Mulai banyak gitu. Masya Allah. Artinya Bapak peduli juga ya dalam dunia dakwah pada dasarnya. Insya Allah. Ini apa sih yang mendorong Bapak sebenarnya? Apakah ini, mohon maaf nih Pak ya, iya, rasa menebus dosa Bapak yang dahulu? Atau mungkin ada alasan lain untuk Bapak bergerak dalam bidang dakwah itu? Ya, pertama yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana saya selama bekerja 24 tahun ya di perbankan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu namanya investasi dosa selama 24 tahun. Dan saya sadar bahwasanya investasi dosa itu harus saya tutup dengan investasi pahala. Dan dengan apa? Dan dengan dakwah inilah insya Allah investasi pahala ini bisa menutup investasi dosa saya. Harapan yang selama ya. Harapan insya Allah. Gitu. Yang penting kita yakin sama Allah, Allah pasti akan bantu dengan dakwah kita. Gitu. Insya Allah. Alhamdulillah selama perjalanan dakwah ini semuanya berjalan positif. Insya Allah. Luar biasa sekali. Ada kegiatan lain Pak selain itu? Kegiatan lain ya seperti yang dulu saya olahraga. Olahraga masih jalan. Sama, iya. Silaturahmi teman-teman gitu-gitu. Gitu. Ya karena tadi waktunya banyak lebih luang, akhirnya bisa silaturahmi ke teman-teman, keluarga. Masya Allah. Ya artinya memang keluarga itu juga mendapatkan apa ya, segi positif dari keluarnya Bapak dari dunia perbankan. Iya. Mereka merasa setelah saya keluar kan waktu untuk keluarga lebih banyak gitu kan. Bisa ngobrol bareng, cengkrama bareng tentang hidup dan kehidupan. Sebetulnya kita dulunya dari mana kan gitu. Kita di dunia mau ngapain gitu. Setelah di dunia pasti kan terakhir kan endingnya. Gitu. Masya Allah luar biasa. Dan hijrahnya Bapak alhamdulillah didukung penuh oleh keluarga. Iya. Subhanallah, luar biasa. Titip salam buat ibu yang telah mendukung Bapak atas hijrahnya Bapak. Titip salam juga buat anak-anak semua yang telah mendukung. Masya Allah, mereka nggak takut hidup susah nampaknya. Mereka nggak takut hidup apa ya, kekurangan. Tapi dengan keberanian Bapak meninggalkan semua itu, alhamdulillah Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Iya, benar. Luar biasa. Harapannya pemirsa yang ada di rumah ya menjadi mendapatkan inspirasi dari kisah perjalanan hidup seorang anak petani yang mungkin dulu tinggalnya di desa. Desa yang listrik pun belum masuk itu. Bukan dari keluarga yang kaya. Iya, benar. Bukan dari seorang yang mendapat jaminan kekayaan, 7 keturunan, semuanya merintis dari bawah. Dari bawah, ketika dapat di atas, semuanya Bapak tinggal. Tapi insya Allah Allah pasti menggantikan. Dan itu sudah Bapak rasakan sekarang ini, sangat luar biasa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harapannya seluruh pemirsa bisa mendapatkan inspirasi dari kisah yang sama-sama tadi kita cerita bareng Pak Pendi, luar biasa berani untuk meninggalkan hal-hal yang haram, berani mendapatkan resiko yang besar ketika meninggalkan sebuah kekayaan yang melimpah ruah, tapi semua itu ditinggalkan, tapi alhamdulillah Allah itu ganti dengan hal yang lebih baik lagi. Pak, terakhir mungkin kira-kira ada gak nih yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh pemirsa? Mungkin masih banyak ini orang yang bekerja dengan kerjaan-kerjaan yang gak halal. Bukan hanya kerja di masalah ribawi, perbankan, dan lain sebagainya. Mungkin banyak. Ada pekerjaan yang gak halal itu banyak. Gitu. Kira-kira ada yang ingin Bapak sampaikan? Silakan. Baik. Saya hanya berdoa kepada Allah. Semoga terbuka hati mereka untuk meninggalkan kerjaan yang dilarang oleh Allah kan, yang dilarang oleh Rasulullah, yaitu pekerjaan yang
dikategorikan pekerjaan yang riba gitu. Bukan di perbankan aja, mungkin ada yang di leasing, pegadaian dan yang lain-lain itu termasuk juga riba. Dan harapan saya juga dengan bisanya hijrah, insya Allah rezeki tidak akan ketukar, rezeki pasti diganti Allah, rezeki itu pasti tidak akan dikemana-manai oleh Allah, kalau itu sudah hak seseorang. Dan rezeki itu tidak akan habis walaupun dia dalam keadaan sakit, walaupun dia ada keadaan kurang sehat. Dan rezeki itu habis apabila dia meninggalkan dunia ini gitu. Oke, terima kasih Pak sudah berbagi waktu, berbagi kisah kepada kita di kesempatan kali ini. Ya, harapannya seluruh pemirsa bisa terinspirasi dari kisah kita tadi Pak. Insya Allah, makasih. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita lanjut kembali Pak. Insya Allah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang sama-sama kita saksikan, apa yang sama-sama kita dengarkan tadi, menjadi inspirasi buat kita semua untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat kebaikan untuk akhirat kita. Ya, semoga saja kita terinspirasi dari kisah Bapak Pendi meninggalkan hal yang sangat luar biasa, dosanya sangat luar biasa. Tapi beliau tinggalkan semua itu untuk kenyamanan kehidupan maupun di dunia maupun juga di akhirat. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.